Frater, selamat malam. Lagi sibuk kah? Ay, tidak juga le. Lagi duduk kosong nih. Joinin dengan siapa? Ay, kakak Frater nih. Masa kakak Frater selupa saya? Aduh, jangan marah. Jangan le. Frater lupa le. Ini dengan siapa nih? Aduh, kakak Frater nih. Kakak Frater selupa kah? Lupa-lupa ini. Kita yang waktu itu ketemu di puskesmas tuh kah? Pas kakak Frater ada sakit itu, yang itu hari duduk cerita sama-sama di ruang tunggu tuh. Benar. Kakak Frater baru ingat nih adek. Ayo jangan marah ya deh. Iya kakak Frater, tidak apa-apa. Kakak Frater, ade bisa jujur kah? Hei ade. Ade, kamu jujur apa maka? Begini kakak Frater, semenjak pertemuan kita di puskesmas tuh, ade tidak bisa melupakan kakak Frater pemuka. Ada berbagai macam tantangan yang mereka hadapi dan kami hadapi dalam perjalanan panggilan ini. Salah satunya akan kami tampilkan dalam acara berikut ini. Mari kita sambut acara pantomim berikut ini dengan tepuk tangan yang meriah. Kami sambut para frater dari tingkat 3 ke panggung ini. Dari seorang Romo ketika masih menjadi seorang frater yang sedang menjalankan masa topnya. Malam itu, suasana paroki begitu hening, dan yang terdengar di setiap sudut lorong hanyalah bunyi kodok bertanda musim hujan. Suhu malam ini begitu dingin, selepas hujan lebat sore tadi. Di sudut kamar, seorang frater sedang duduk di depan laptop, sambil sibuk dengan beberapa dokumen pasangan yang akan menikah bulan depan. Lagu Fix You ciptaan Coldplay diputar berulang kali untuk menemani malamnya yang sunyi ini. Di tengah kesibukannya malam ini yang begitu padat, sesekali Frater Anton melirik ke arah HP-nya. Barangkali ada sesuatu yang sedang ia tunggu. Bisa jadi yang ditunggu-tunggunya adalah pesan berisi, "Frater, sudah makan kah?" Ataukah pesan berisi, "Kakak Frater, ada ide kok?" Ah, entahlah. Tiba-tiba HP berbunyi keras dan bergetar begitu cepat yang hampir saja menumpahkan segelas kopi yang ditaruh di dekat laptopnya. Frater Anton panik, ia tersenyum namun masih ragu untuk menerima telepon itu. Halo, selamat malam. Halo Frater, selamat malam. Lagi sibuk kah? Ay, tidak juga le. Lagi duduk kosong nih. Joinin dengan siapa? Ay, kakak Frater nih. Masa kakak Frater selupa saya? Aduh, jangan marah. Jangan Frater lupa le. Ini dengan siapa nih? Aduh, kakak Frater nih. Kakak Frater selupa kah? Lupa-lupa ini. Kita yang waktu itu ketemu di puskesmas tuh kah? Kakak Frater ada sakit itu, yang itu hari duduk cerita sama-sama di ruang tunggu tuh. Benar.
Kang Murad baru ingat nih ya deh. Ayo jangan marah ya deh. Iya kakak frater, tidak apa-apa. Kakak frater, ade bisa jujur kah? Hai ade. Ade, kamu jujur apa maka? Begini kakak frater, semenjak pertemuan kita di puskesmas tuh, ade tidak bisa melupakan kakak frater kemuka. Semenjak saat itu, kakak frater ke wajah selalu terbayang-bayang, le. Aduh, adik. Kakak juga begitu, le. Kakak juga merasakan hal yang sama nih, adik. Seperti yang adik rasa itu, kan? Kakak ini sudah sengaja ke puskesmas terus, tapi kakak ketemu-ketemu adik juga nih. Ih, kakak frater nih bikin baper saja, le. Kalau kakak frater mau, hari Minggu nih kita di Pantai Watubuaka. Di sana tuh derai ombak bagus kakak frater. Aduh adik, jangan marah ya. Sementara kakak telepon lagi, ada mama Karyawati di pastoral itu. Awas belum dengar adik. Oh iya kakak frater, malam baik kakak frater. Jangan lupa telepon ya kakak frater, ade tunggu nih. Iya adik, pasti om, malam maya adik, pasti. Selepas acara telepon-teleponan selesai, ada sebuah rasa kejanggalan tersisa di hati frater Anto. Semacam dia dihadapkan pada dua jalan yang berbeda. Di satu sisi, hasratnya menginginkan hal itu. Namun di sisi lain, hati kecilnya menolak dengan keras apa yang diinginkan oleh hasratnya itu. Ia kemudian duduk melamun di sudut ruangan yang sunyi dan senyap itu. Ia bimbang mana yang harus ia dengarkan. Hasratnya kah? Atau hati nuraninya kah? Setelah melamun begitu lama, tiba-tiba iblis dan malaikat datang menggoda frater Anton dengan berbagai cara. Hei Anton, jangan takut. Terima saja tawaran wanita itu. Coba kau bayangkan, kalian berdua bergandengan tangan berjalan menyisiri pantai ditemani senja yang masih basah. Hanya kalian berdua loh, tidak ada yang lain. Ini merupakan suatu kesempatan besar Anton. Menarik, jarang sekali kesempatan ini datang dua kali. Hei Anton, kau harus fokus, jangan dengarkan suara iblis itu. Kau adalah seorang frater yang sebentar lagi akan melanjutkan perjalanan. Jika kau tergoda, sia-sia semua pengabdian selama 13 tahun terakhir ini. Banyak orang di luar sana yang menaruh harapan padamu untuk tak berbelok dari jalan. Fokus, Anton, fokus. Ah, ini juga betul. Kalau saya terjerumus dalam tantangan si kecil ini, saya akan lemah akan tantangan yang lebih besar hari-hari esok. Tidak Anton, kau terlalu sibuk memikirkan jalan membosankanmu itu. Harus inilah, harus itulah, diatur inilah, diatur itulah. Kau harus bebas, jangan mau diatur-atur lagi. Coba kau bayangkan lagi, di Pantai Watubua, kau bersama dengan wanita yang manis, yang juga menaruh perasaan kepada dirimu. Jika kau memang laki-laki budiman, kau tidak mungkin menyakiti perasaan wanita itu. Dengan menolaknya mentah-mentah, terima tawarannya Anton, terimalah. Tidak Anton, sadarlah kau. Aturan yang selama ini kau pikir bukan untuk mengekang kau, tapi untuk menyiapkan dirimu menuju jalan yang tak terbatas.
Kau harus sadar yang selama ini mengekang engkau adalah godaan si jahat itu. Dia mau menjerumuskan engkau ke dalam kegelapan yang paling dalam. Sadarlah, Anton. Sadarlah. Dering telepon berbunyi lagi dan mengagetkan Frater Anton dari lamunannya. Ternyata si penelpon adalah wanita dari puskesmas itu. Terdapat kegetiran yang besar menggantung pada bibir Frater Anton ini, dan ini menjadi tantangan berikutnya. Lihatlah wanita itu dengan harapan besar menunggu jawaban dari. Terima tawarannya, Anton. Tidak, Anton. Itu semua adalah awal dari semua jebakan yang telah disiapkan sejak itu. Sadarlah, Anton. Sadarlah. Iya deh, bagaimana? Halo. Kakak Frater, bagaimana? Jadi tidak siar di pantai waktu buah minggu sore nanti? Tidak jadi, Nona. Terima, Anton, terima. Jangan, Anton, jangan. Aduh, adik, maaf ya. Tapi kakak Frater rasa, kakak Frater tidak bisa leh. Dasar manusia bodoh. Lihat apa yang telah kau lakukan. Kau telah sia-siakan kesempatan yang begitu besar. Kau pikir kesempatan seperti ini akan kau dapatkan begitu mudah? Aku sudah muak mengatakan kepadamu, jubah di badanmu itu telah mengekang engkau. Engkau tak memberikan engkau kebebasan. Jubahmu itu egois. Engkau yang egois. Kau datang dan berkata kepadaku seolah-olah kau sudah tahu latar belakang kehidupanku. Tahu apa kau tentang aku? Kau datang hanya menggoda, mengusikku dan menjerumuskan aku ke dalam dosa. Kau pikir aku akan mudah tergiur dengan godaan murahan itu? Lebih baik kau enyah dari sini, iblis. Anton, jangan kecewa akan pilihan. Sebab kau tahu apa yang menunggu engkau di depan sana. Sekali lagi, lihat ke belakangmu. Bukan hanya langkah kakimu yang mulai lelah, namun dorongan tangan keluarga, teman-teman, bahkan orang-orang yang mengasihimu terus menjadi bayangan. Jangan ragu dan tetaplah teguh pada panggilanmu. Sekali lagi, malaikat ingin mengatakan kepada Frater Anton bahwa begitu banyak telapak tangan yang siap membantu bila dalam kesusahan, siap menangkap bila Frater Anton jatuh, dan siap menopang bila Frater Anton goyah di tengah perjalanan tak terbatas itu. Halo. Kakak Frater, maaf tadi pulsa habis. Jadi bagaimana kakak? Jadi tidak? Hai adik, maaf ya adik. Kakak tadi bisa leh. Kakak lagi sibuk leh. Jangan marah ya. Oh, tiapa kakak? Saja mengerti kak. Malam baik kakak. Malam baik juga adik, jangan marah oh.
Anton pun mematikan HP-nya lalu bersiap-siap untuk tidur dan mengakhiri malam yang panjang ini. Setelah begitu lama bergulat dengan batinnya, jalan manakah yang akan dia pilih? Semua itu berada di tangannya. Malam mau jual berapa? Dia kemudian mengenakan jubahnya dan mengambil kitab suci, membacanya dan berdoa kepada Tuhan. Pergulatan ini kemudian berakhir dengan keputusannya untuk tetap setia pada panggilannya, mengabdi kepada Tuhan dan melayani umat Allah. Panggilan adalah misteri antara Tuhan dan orang yang dipanggilnya. Namun, percayalah, jauh sebelum engkau dikandung ibu, Tuhan telah menulis namamu pada telapak tangannya. Sekian dan terima kasih. Iya, luar biasa. Terima kasih kepada para frater untuk acara yang satu ini. Inilah Bapak Lala, salah satu suasana pergulatan batin yang kami alami di jalan panggilan ini. Salah satu saja di antara sekian banyak pergulatan dalam perjalanan panggilan kami. Karena itu doa dari Bapak Mama sangat kami harapkan di dalam pergulatan seperti itu.